Bandara Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, kedatangan pesawat komersil terbesar di dunia Airbus A380-800 milik maskapai Emirates, Kamis 1 Juni 2023 pukul 16.35 WITA. Pesawat ini memiliki rute penerbangan Dubai, Denpasar pulang pergi atau PP. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Kristi Endah Murni mengatakan, pesawat ini merupakan salah satu dari penerbangan reguler rute Dubai, Denpasar PP. Pesawat berbadan besar yang terdiri dari dua lantai ini akan membawa 460 penumpang. Kristi mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya penerbangan perdana pesawat komersil terbesar Emirates yang melayani rute Dubai menuju Pulau Dewata. Tentunya akan membawa dampak positif bagi penerbangan Indonesia dan dapat mendukung peningkatan perekonomian dan pariwisata di Indonesia, kata Kristi. Dalam rangka menyambut kedatangan pesawat A380-800, Kristi menuturkan kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4, stakeholder penerbangan, serta pihak lainnya telah melakukan sejumlah persiapan. Persiapan tersebut meliputi pengecekan fasilitas sarana dan prasarana baik sisi udara maupun sisi darat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!